sejak tahun 2011, kisaran pertengahan 2011 sampai 16, berarti udah 5 tahun. Survei di pasar itu jamur itu masih kekurangan untuk daerah Cirebon. Kebutuhannya masih kurang, kisaran kurang lebih itu 2 ton per hari dari seluruh pasar Cirebon, Kabupaten Cirebon dan kota. Iya, jadi pangsa pasarnya itu masih luas gitu. Bahkan 60% jamur tiram itu dapat pasokan dari luar daerah, kayak Kuningan, Majalengka, bahkan Bandung itu turunnya tuh pemasarannya itu ke Cirebon. Kalau di jamur itu apa ya, semuanya bisa aja, modal sedikit bisa, modal besar juga bisa. Waktu modal pertama saya itu beli itu kisaran 1.500 backlog. Ya, backlog yang tadi tuh media itu namanya backlog 1.500 saya budidayakan di dapur. Modal pertamanya satu backlog itu 1.700 saya beli dari temen itu. Setelah dibungkus ini dimasukkan ke ruang kukus, ruang sterilisasi biar bakterinya itu mati dengan cara dikukus. Dimasukin ke sini. Ini yang udah dikukus kemarin. Dikukusnya kurang lebih 8 jam. 8 jam sampai bakteri kuman mati. 8 jam. Setelah dikukus, baru dikeluarkan proses pembibitan. Iya, pembibitan biasanya di ruangan sana. Ini adalah proses penanaman bibit. Penanaman bibit biasanya harus di ruangan yang tertutup, jangan terlalu terbuka, karena banyak bakteri yang bebas yang masuk ke dalam. Kita tunggu setelah 1 bulan ke depan, akan putih seperti ini. Harga 1 backlog 1.600 ditambah transport 100, berarti 17. 1000 modal 1.700, sedang pendapatan jamur satu media itu bisa 3 on. Pasaran satu on jamur itu 900, 1 kilo itu 9.000 gitu. Jadi 9.000 dibagi satu on dibagi, kalau dibagi rata-rata ini 1 on itu berarti kan 900 kan, kalau dibagi 10 tuh 1 on-nya 100, apa 900 dikali 3 on, 9 kali 3, 27 jadi satu polybag itu, satu backlog itu menghasilkan kisaran 1000 lah.
Tadi yang proses pertama kan setelah diaduk, pembibitan, apa, dikukus. Setelah dikukus, pembibitan. Setelah pembibitan, masuk ke ruang inkubasi yang tadi. Masuk ke ruang inkubasi itu kisaran 1 bulan. Baru tadi putih tuh, putih kayak gini, grapul. Grapul dimasukin ke ruang pertumbuhan jamur. Ruang pertumbuhan jamur itu dimasuk ke sini tuh kisaran 3-4 bulan. Jadi masa tumbuh jamur ini kisaran 3-4 bulan. Baru diganti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan sampai pada masa pensiun, bisa mencoba budidaya jamur tiram. Karena budidaya jamur tiram itu sangat menguntungkan dan tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan. Bisa di samping rumah, di pekarangan rumah, belakang rumah. Jadi kita bisa memanfaatkan ruangan-ruangan yang kosong. Mengenai pemasaran, pemasaran di jamur tiram itu sangat luas. Masih sangat luas. Pasar jamur Cirebon ini masih dipasok dari luar daerah seperti Kuningan, Majalengka, dan Bandung. Keuntungannya juga cukup menjanjikan. Tinggal kita ingin mengseriusi usaha ini, pakai kuantitas aja. Diperbanyak kuantitasnya. Kuantitas atau volumenya diperbanyak itu. Karena satu backlog itu ya masih bisa mendapatkan Rp1.000 bisa masih dapat. Jadi pakai kuantitas aja. Selamat mencoba dan selamat bertani.